ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. Pada ketika di hari pada hari tersebut, yauma taqumus sa'ah, terjadinya hari kiamat, pada hari tersebut yauma idzin yatafarraqun, mereka semua berfirqah-firqah, bergolong-golong. Orang itu bergolong-golong nanti, ikhwan, bergolong-golong. Dan mereka akan bersatu sesuai dengan bagaimana aslinya mereka, gitu loh. Yang Allah Ta'ala lah yang memutuskan itu nanti. Sampai-sampai kata Nabi SAW, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan bagaimana dia mati, na'udzubillah. Dan seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan sebenarnya dia, gitu loh. Ini mengerikan, ikhwan. Ya, semoga saja kita dibiasakan dengan sholat, zikir, wirid, ta'lim, belajar, mengajar, itu bagus. Tapi jangan-jangan memang ada kebiasaan kita lainnya yang memang buruk, takutnya Allah lebih berpihak untuk mematikan ke hal yang seperti itu, na'udzubillah. Ketika dimatikan dalam keadaan buruk, ya misalnya dia walaupun belajar-belajar, tapi dia ngefans sekali dengan penyanyi fulan. Ngefans itu mati-matian. Ada kajian di Assalam, tapi ada konser juga. Kajian kan udah banyak, konser. Ya, tanpa diketahui siapa-siapa. Dan ternyata itulah hakikat dia di seperti itu. Qadarullah, ternyata dia lebih mencintai hal seperti itu dibandingkan kajian sebenarnya. Maka Allah Ta'ala matikan sesuai kebiasaan dia, dengerin musik dan seterusnya, na'udzubillah. Bisa jadi. Ya, semoga bukan kita, insyaAllah. Tetapi khawatirnya kan begitu. Maka dimatikan dan dia dikumpulkan, al-mar'u ma'a man ahab. Kata Nabi SAW, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai, yang betul-betul dia cintai. Bukan cinta semu, bukan cinta, tapi cinta tulusnya, yaitu ketika seseorang mengorbankan sesuatu untuk sesuatu itu, maka dia berarti mencintai betul-betul. Ya, baru disebut mencintai betul-betul. Adapun cinta secara biologis atau secara syahwat, maka ini sekadar dunia. Sekedar dunia. Antum boleh jadi mencintai istri sekarang dari segi kecantikannya saja, tapi bukan karena ketakwaan. Boleh jadi di akhirat bercerai-berai nanti. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Di hari bangkit nanti atau di hari kiamat nanti, mereka saling bercerai, yatafarraqun, berfirqah-firqah, bergolong-golong, masing-masing sesuai dengan interestnya dan dengan bagaimana matinya mereka. Ya, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fa hum fi rawdati yuhbaru. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka berada di taman-taman dan mereka bergembira di sana. Nah, ini firqah, ya, firqah fariqun fil jannah. Tapi ada kemudian yang mereka kufur, mendustakan ayat Allah, mereka berada di azab, di dalam azab. Sudah beda ini. Ya. Maka perbedaan inilah yang disebut fasal, ya. Fasal yaitu apa tadi? Pemisahan. Terpisah, terpisah.